pertamanya saya ingin menyerulah dan merayu kepada semua pengundi dalam Dun Pelangai ini, yang mana di dalam yang duduk di dalam kawasan dan juga di luar, untuk sama-sama keluar mengundi pada hari Sabtu ni, 7 hari bulan, dan mengundi Barisan Nasional. Kita sama-samalah kita undi calon nombor 3, Dato' Amizar, iaitu calon BN. Dan saya juga nak merayu dan menyeru kepada semua pengundi, janganlah kita termakan, janganlah kita percaya, janganlah kita cepat terhasut dengan isu-isu yang dibawa oleh pihak sebelah sana, kerana segala isu yang dimainkan itu hanyalah segera untuk mengelirukan kita, membuatkan kita menjadi menjadi alpa dan benci kepada Barisan Nasional. Kita nak mencari satu parti yang menyenangkan kita. Ya, kita cari yang lebih senang untuk menyenangkan kita, dan kita demi untuk anak-anak kita, demi untuk keluarga kita, kita perlu fikir ke depan. Kita perlu fikirkan masa depan mereka. Kita perlukan bantuan-bantuan yang akan datang ni untuk kita bantu anak-anak kita, yang kita bantu penduduk-penduduk di dalam kawasan kita. Jadi kita jangan buat silap. Ya, kita nak kerajaan di negeri Pahang ni seperti mana kerajaan di negeri dan juga kerajaan pusat, iaitu kerajaan perpaduan, dan begitulah juga calon yang mewakili kerajaan perpaduan Barisan Nasional ni, kita pastikan calon ini menang supaya penduduk di Dun Pelangai ni mendapat manfaat dan juga mendapat nikmat daripada kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat.